إن شاء الله سورة المائدة آيات yang ke 6 إن شاء الله يعني مصحف عثماني muka 108 سورة المائدة آيات nombor 6 مصحف عثماني آيات 108 apa dia muka 108 إن شاء الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم حرج
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. يا الله وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله. Kita membacakan satu keratan ayat Allah daripada surah Al-Maidah nombor 8, nombor 9 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahim الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إليه النشور. Ialah Allah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Ayat al-wudu wa tayammum wal ghusl, tapi yang jelasnya mengenai wuduk secara detail dan tayamum secara detail, adapun mandi junub tu secara umum. Apabila kita ambil semaya, ingat pada ayat ni Allah Taala panggil orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, dalam tertib suratul Maidah yang ketiga dia panggil orang beriman. Mana orang bukan beriman, dia tak semaya dulu, nak ambil semaya apa-apanya dia ada. Iza qumtum, apabila kamu tu arattum, terbanyak ke ulama terjemah, iza arattum, apabila kamu tu nuk, situlah ulama mari duk kata wajibnya niat dari segi ambil semaya. Sebab apa? Iza arattum tu. Nah, apabila kamu nak, iza qumtum, mau nak bangkit semaya. Ya Allah. Iza qumtum, yani iza, apa dia, arattum. Ya Allah. Apabila kamu tu nak. Nah, tu. Nak semaya, qumtum ila salat, faghsilu, maka naklah kamu tu basuh olehmu wujuhakum akan mukamu. Mula-mula basuh muka, dan belum basuh muka tu ada hadis lah mari pula dah tu. Nah, kerana hadis ni sebagai apa dia, menyempurnakan peraturan yang diatur oleh Al-Quran yang teras-teras mai dalam Quran tu, sama ada hadis maupun Quran, dua-dua tu adalah wahyu dari Allah. Nabi tidak cakap dengan semata-mata akal dia dak. Tangsong mewah capen Al-Quran ke hadis, tangsongan ke wahyu cak Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah dalam segi patibat Nabi ke pu patibat
radap tuyang kepada menut tang puang. Nah, lalu tu ya kata, ada hadis kata, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Ning satu hadis yang dikeluarkan dia oleh Abu Daud. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak sebut nama Allah. Ini ayat atasnya. Hadis Abu Daud. Kena bismillah. Kita nak buka apa dia, apa, permulaan kita nak ambil sembahyang tu kena bismillah. Nampaknya ada hadis kata, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Ya. Lepas tu, dalam perbuatan Nabi pula, dia tu mana katanya basuh tangan dulu. Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina' qabla an yughsilaha thalasan. Ya, masa cara ambil ismayah Nabi ni, dia ambil air sebekah, dia basuh tangan dulu. Ada celuk lagi pas pada tu bawa dia celuk dalam bekah. Nah, jadi dia basuh tangan dulu dua kali atau tiga kali basuh tangan. Untuk nak jadi boleh celuk tidak merusakkan air. Ning juga hadis muttafaqun alaih. Nah, sebab apa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Seorang kamu tu tidak tahu di mana. Nah, apa dia tangan dia tu tidur semalam, boleh di tempat-tempat yang tidak bersih, lalu itulah dia tu suruh basuh tangan belum pada nak mula ambil sembahyang. Bukan dengan peli, ada juga tekah-tekahnya. Nah, dia buat betul cucur gitu, tapi banyakkannya dia ambil bekas besar. Dia cukup ambil sembahyang, dia basuh tangan luar, kemudian dia hala tangan cebok wak gayung, wak gayung. Nah, wak gapo, wak batik tangan tu. Komo dulu. Sudah komo, barulah masuk air ke hidung, kemudian istinsar tubik mari. Kerana masuk dalam arti kata satu juzuk pada wujuhakum. Farsilu wujuhakum wa aidiakum, dan tangan-tangan kamu ilal marafiq, sampai kepada siku, masuk sikulah dalam tu. Ya, itulah ajar Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau sampai kepada siku, wa aidiakum ilal marafiq, sampai kepada siku. Adapun nah muka tu dia masuk juga janggut-janggut, kerana satu juzuk pada muka juga. Nah, kerana Sayyidina Osman tu dia buat menyelak janggut tiga kali. Nah, ketika mana dia basuh muka tu, menurut salah satu hadis Osman, dari segi wuduk, dia tunjuk wuduk Nabi SAW dalam hadis Tirmizi yang hasanun sahih. Nah, maka dia selakkan janggut dia waktu basuh muka tu. Ya. Ha, tu masuklah wujuhakum belakang. Wa aidiakum ilal marafiq. Kemudian lepas pada tu, wamsahu biruusikum, dan hendaklah kamu tu sapuh akan palamu. Sapuh. Sapuh ni mana tak ada mengalir air. Ingat mana kita ambil air, letak-letak sapu. Jangan mengalir air, bukan basuh kepala. Kepala sapuh ya. Ha. Bahasa sapuh ni tidak sampai mengalir air. Nah, sapuh pun sekali ya. Kali tak ada ayat suruh tiga kali dalam hadis Nabi SAW. Tak ada hadis menyatakan tiga kali. Sekali ya sapuh. Tapi habis pala ni. Sebab dia kecek dengan ru'usikum. Tak ada kata bi syu'urikum tak. Pala semua, tepat semua panggil pala sapu habis. Di, nah, sarut ikan tu, mari ikan tu, sudah. Nah, tu.
Kalau basuh 2, 3, 4 lah rambut pun, di seijtihad Imam Syafi'i sah dah. Tapi nak molat dia ni, semua pala dah, semua pala terutama orang lelaki. Nah, orang perempuan sepatutnya juga boleh semua pala. Nah, bukan rambut, pala. So, sapuh pala. Nah, maka kita sapuhlah pala tu, kawasan pala Wahabih lah. Wa arjulakum, arjulakum atas kepada aidiakum, bukan atas pada ru'usakum. Atau dua kiraat lah tu, dua bacaan. Nah, dan naklah kau basuhkan kaki-kaki kamu ilal ka'bain, sampai kepada dua buku lali tatum tu. Nah itu, basuh tu basuh. Ada kira' wa arjulikum, atas pada ru'usikum, itu sapuh. Maka tu baiklah dua pendapat ulama' mengenai dengan ayat ni. Ada setengah kata baca arjulikum, ada setengah kata baca arjulakum. Tapi supaya kita tu gapa dia, untuk jadi sempurnanya, kita pergi kepada arjulakum. Nah, itu lebih banyak kiraatnya. Nah, utama gapa dia, di antara para sahabat tu ada berselisih pendapat mengenai nging. Dan nah, ada hadis-hadis yang membantukan baca arjulakum tu, banyak hadis-hadis membantunya. Nah, iaitu memberi arti basuh bukan sapuh kaki dak. Kecuali kalau kita tu pakai khuf atau pakai stocking, kita boleh sapuh atas kaki. Tapi bas sapuh di atas jelah. Nah, kalau terutama kepada orang musafir, dia pakai stocking dia yang tak carik, dalam keadaan dia ada wuduk, nah, maka musafir dia tu tak ada khilaf, boleh sapuh kaki di atas. Sapuh ya, tak ada kena basuh, kerana ayat baca wa arjulikum. Nah, apabila baca wa arjulikum, maka sapuh makna dia kaki, dua kaki. Dah. Tapi semua tu tu khilaf ulama, dia kena pergi tengok dalam kitab-kitab fiqh lah. Nah, jadi kalau dalam waktu musafir khususnya, hingga katanya orang tak musafir pun, kalau kita pakai stocking yang tak carik, yang katuk molat, nah, maka kita boleh sapuh juga atas stocking. Apabila kita pergi dalam perjalanan kita untuk kita nak sembahyang, bahkan wuduk ni silahul mukmin, tak usah sembahyang pun kita boleh ambil wuduk, duduk dalam wuduk semua, itu lebih baik daripada kita tak ada duduk dalam wuduk. Nah, kerana duduk dalam wuduk ni lebih afdal. Nah, bukan wajib. Nah, apabila nak wajibnya, apabila nak sembahyang, itu wajib. Fansilu ni wajib apabila kamu iza qumtum ila solah. Apabila kamu tak ada nak sembahyang, tak ada wajib. Nah, jadi sini katanya khitab kepada orang nak sembahyang sebagai ambil sembahyang wajib, dan orang tak si sembahyang sebagai ambil sembahyang sunat. Boleh juga, ada gapo tu dah. Ataupun khitab kepada orang yang berhadas kecil untuk ambil sembahyang wajib, dan orang tak ada berhadas. Nah, ia tak ada hadas api, ia wasan ambil sembahyang sunat. Maka itu atas jalan an-nadbi, ambil sembahyang secara sunat pun ayat ni juga. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, tu sama ada sembahyang sunat apa dia wuduk sunat atau wuduk wajib. Nah, wa in ada punya basuh kaki kena sapa tatum, ingat malak, jaga malak. Nabi kata wailul lil aqab minan nar. Nah, hadis ini hadis agapa dia sahih Bukhari dan Muslim. Nah,
asbighul wudu, nalah kamu tu gapa dia jadi menyeluruhi napa akan ambil sembahyang jangan basuh selis-selis tak rata jangan rata siapa ke siku menggosok dah basuh kena gosok kata gosok muka dah basuh tu ada nampak gosok kata basuh sapu tak apalah basuh sapu. Nah insyaallah taala begitu juga kaki kau boleh gosok tangan lebih molek selak anak jari kaki dengan tangan yang anak jari jari tangan kita waktu lebih molek bukan basuh gerung-gerung itu dak atau tak molek macam tu dan basuh tu gonyoh-gonyoh-gonyoh atau lebih molek apa subhanallah Islam ni dia tidak apa dia cuai ya goleknya kita kaki ni kena zoleng semua tak ada basuh dak gonyoh mana kaki dak gonyoh muka. Nah, jadi Islam ni tak seru zoleng. So selak celah-celah kaki itu ada penyakit orang ada bawa sunnah Nabi ni tak jadi penyakit. Selak ni makna kata ambil jari tangan cocong-cocong celah-celah jari-jari kaki. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan katanya brung-brung simbu air, kadang-kadang tak makan lek belakang tumik. Wailun neraka wail celaka bagi tumik-tumik. Nah, hak yang tak basuh. Hak tak sapa air, rasa gerung dak payah aja, tumik tak kena. Masuk neraka wail dengarlah tu. Minan nar daripada api neraka. Asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, itu maka hendaklah kita tu bersungguh sikitlah dari segi basuh kaki itu supaya rata molek pas kita gosok setengah. Nah apa dia ulama ya syarat benda basuh tu kena gosok katik sikit jangan lepas kerung-kerung gitu tak bagus kena ataupun tak molek insyaallah taala. Itulah cara ambil sembahyang. Nah jelas molek benda rukun-rukunnya niat basuh muka, basuh dua tangan, sapuh kepala, telinga, tak ada di rukun, sunat. Nah, sahabat Ikhya kata, salah satu daripada cara telinga tu masuk pada kepala juga. Maka, basuh sapuh telinga. Kadang-kadang air tu lah, tak apa lagi ngah basuh. Sapuh juga telinga pun. Nah, al-uzunain bukan basuh juga. Nah, insyaAllah ta'ala. Wa in kuntum junuban, jika kamu tu berjunub, fattaharu, naklah kamu mandi. Nah, kalau junub kena mandi nah, tak padan ambil sembahyang. Junub ada sama ada kamu tu setubuh ke ataupun kamu tu selesai daripada mimpi ke junuban belaka tu dah. Wa in kuntum mardha, jika kamu sakit. Nah kalau kamu sakit tak boleh tepung air atau ala safarin ataupun dalam musafir. Tuhan masya-Allah arhamur rahim sungguh nyekutik cara hamba dia tu dah. Kalau keadaan hamba tu. Ni soalan-soalan fitrah belaka ya jawablah lalu dah. Ataupun dalam keadaan musafir. Atau datang kepada mung tu gaib mananya berak nah la ilaha illallah aula mastumun nisa atau kamu bertepuh dengan orang perempuan secara sengaja atau kamu setubuh dengan orang perempuan. Dua makna lah mastumun nisa dah. Di si mazhab Syafi'i ya kira kata tepuh alih lala dia. Nah, mazhab Hanafi jimuk. Nah, la mastumun nisa tu jimuk. Nah, tu dia. Falam tajidu, maka kamu tak dapati air ma'an aka air. Fatayammamu, naklah kamu bertayammum ya. Tayammum caralah mana? Nah, sa'idan tayyiba, akan debu-debu yang bersih, tanah debu bersih, tak ada najis lah mana.
famsahu biwujuhikum, maka hendaklah kamu sapuh akan muka-muka kamu, wa aydikum minhu, dan tangimu, kapal dia dengan tanah tu, dengan debu tak ni, pekuk debu. Nah, tak kena ganyah dak ni, ya sapu. Sapu ni sekaligus ya. Famsahu ya. Tak ada atau ganyah-ganyah dak lah. Nah, begitu juga tangimu tak ada ilal marafiq ni. Nah, ada seorang katanya ilal marafiq kerana ya atas pada hak atas hak tadi. Tapi kalau zahir pada ayat sapu tangis saja apa serah. Tangis ya. Ning tangis saja tu. Atau zahir ayat, dan begitu juga dalam sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan adanya nah yang difahamkan bahawa salah siapa pada marafiq itu. Nah, itu insyaallah taala dah habis. Nyatu ya, kaki tak ada, kepala tak ada dah. Nah, sekadar tu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harat. Allah taala tak ada nak susah kepada min dalil atau Islam agama. Mudah. Al-Islam dinu yusrin. Al-Islam hadis kata Islam adalah agama mudah. Dalilnya ada hadis sahih serta ayat ni. Yuridullah ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Tak ada haraj. Haraj ni mana payah. Susah. Susah tak ada. Nah, kalau mung junub tayamum juga. Kalau kamu hadas kecil, tayamum juga. Kalau kamu tak kuasa nak pakai air ya, atau tak ada air, musafir, falam tajidu ma'an. Mari. Tanah dah belakang mana-mana pun. Nah, sutreknya kot dinai-dinai tak apa dah. Tanah ada debu-debu. Nah. Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tapi dia tu nak membersihkan kamu, kehendak Tuhan nak bersih kamu, waliyutimma ni'matahu alaikum, dan nak menyempurnakan nikmat Allah. Wuduk ni nikmat, tayamum ni nikmat, Islam pada umumnya adalah nikmat. Nah, masya-Allah. Oi, sempurna nikmat yang Allah taala hatta ke atas kamu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu tu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah. Jangan kita degil. Nah, agama Allah, nikmat Allah, syukur nikmat Allah. Singgah pada nikmat Allah, wuduk, tayamum nikmat Allah taala. Nah, bersih nikmat. Bersih. Sebab apa? Bawa bersih tak ada penyakit. Nah, penyakit ni adalah apa dia? Azab. Jadi apabila kita bersih tak ada penyakit, bawa tak ada penyakit, dia panggil ni'mat besar lah. Ni'matul ruh, ni'matul jasadi, ni'mah fi kulli syai. Walillahilham. Itulah dia. Pada itulah hari ini, mudah-mudahan kita dapat belajar dari ayat Quran sendiri akan cara kita beribadah kepada Allah di sudut ambil ismaya dan tayammum ya, insyaallah taala. Nah, siapa nak tengok panjang lagi, cari kata abeling kita ni ismaya menurut sunnah, ya tulis comel mengenai dengan cara ambil wuduknya belah mana, gapo menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana Uthman dia biasa ambil ismaya, dak pe orang buat contoh ambil ismaya. Lepas tu dia refer pergi ke Nabi. Ya, tak ada ayat kata, mu ambil ismail sepaku ni nah. Tak. Dia kata, hakadha tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Beginilah sepaku buat saat ni lah. Nabi ambil ismail. Dia refer pergi dia ni, tak ada kata suruh tu aku ni. Padahal dia ada bab sada, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiin. Dalam hatu sebagai tawaduk fuk khulafa'ur rasyidin ni, Uthman di antara mereka itu juga. Dia tak ada suruh turut dia saja, dia suruh kata inilah, beginilah, hakadha yatawadda'u au tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia katanya fuk-fuk sahabat ni gapa-gapa ya tiru Nabi ya.
sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Marilah kita pakat beribadat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana para sahabat beribadat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada solat, lebih-lebih lagi solat, sallu kama raaitumuni usalli, begitu juga wuduk, hendaklah kamu tu apa dia bagi hak Nabi buat tu, hendaklah kamu tu ikut. Nah, alaikum bisunnati, sunnah Nabi buat wuduk lah, tengok molek. Nah, insyaAllah ta'ala inilah kita biasa ngaji dah buat wuduk Nabi tu pada malam-malam tu. Nanti kita akan sambung pengajian insyaAllah pada masa seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ni tak ada lagi, tak puasa lagi. Di Saudi pun 30 hari bulan hari ni. Hari ni 30 hari bulan di Saudi Arabia. Tak ada nampak nak bulan semalam. Maka kita tu alhamdulillah, mudah-mudahan hari ni di negeri kita nampak nak bulan, boleh kita puasa sekali belaka dalam dunia ni insya-Allah taala. Doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala winapak pada orang negeri kita akan anak bulan hari ini. Kerana Saudi esok dia puasa dah. Puasa tu jalan ikman. Kalau kita nampak hari ini, kita puasa dalam bentuk ru'yah. Dia ada dua, sama ada ru'yah atau ikman. Tak nampak, sempurna 30 hari. Kalau tak nampak, kalau nampak 29 ya lah, ialah ru'yah dia panggil. InsyaAllah dah kita puasa, sumu li ru'yati, wa aftiru li ru'yati. InsyaAllah mudah-mudahan Tuhan buka rahmat pada Ramadan, esak bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, wa sallimna li Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallumuhu minna mutaqabbala برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.